Sepi Pak Ustaz. Iya, tapi rasa-rasanya kita sebentar lagi sampai nih di rumah temannya Mbak Cantika. Apalagi Mbak Cantika itu kan model terkenal. Mungkin di tempat yang seperti inilah yang dia akan merasa nyaman untuk ngobrol dengan kita. Ngeri Pak Ustaz. Ini ada rumah khusus. Ada beberapa rumah doang Pak Ustaz, jaraknya berjauhan lagi Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tadi ada yang teriak-teriak gitu. Turun. Bisa jadi justru cincin ini yang membuat dia tenang. Mungkin ada kenangan tersendiri buat Mbak Cantika. Mbak Cantika. 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 Bantu di bang. Iya, yeah, bang. Masalah yang sangat rumit dan saya nggak bisa ngehandle-nya sendiri Pak Ustaz. Okay. Insya Allah kami akan bisa membantu yang Mbak rasakan sekarang ini, dan tentu saja semuanya itu harus ada kerjasama yang baik. Bagaimana Ustaz? Ya, kita perlu minta kesediaan dari Mbak Cantika untuk diikuti kamera selama penyelesaian masalah. Iya. Sebelumnya menandatangani surat kalau kita boleh tahu,
apa masalah yang sedang dihadapi Mbak Cantika ya? Terus terang saya benar-benar malu untuk menceritakannya. Banyak foto telanjang, foto yang benar-benar muka aurat telah terumbar di semua media. Aurat itu bagi kita itu hanya muka dan tapak tangan saja yang kelihatan, Mbak.